Okay, hai. So kita baru saja selesai menonton filem Dukun yang viral di media sosial. Akhirnya kita bertemu. Akhirnya kita bertemu. Akhirnya kita bertemu. Selepas menonton cerita Dukun, 1 ke 10 nak bagi berapa? Okey, bagi saya saya bagi 9. 9 per 10. Yeah. So macam mana jalan cerita tu, best? Sangat-sangat menarik. Nak jilat dinding, you just imagine dinding penjara panduan punya tu. Kau terus jilatnya dinding tu. Saya pun macam lat dah. Tahun dinding ni dah berapa? Ratus yang ribu kat dalam sel tu kan. Tapi nasib baik kita ada art director yang smart. So dia ambil macam stapler tu warna hitam, dia macam ni, dia tampal dekat situ. Baru lepas menonton cerita Dukun. Daripada skala 1-10 nak bagi berapa? Bagi 8 lah. 8. So macam mana jalan cerita dia? Jalan cerita menarik. Saya akan bawa watak ini based on seekor ular. Itulah dia, Diana ni. Lakonan siapa yang paling mantap? Saya paling suka yang jadi dukun tu lah, Umi Aida. Umi Aida. Pada waktu itu juga, ini adalah filem seram saya yang pertama. Saya rasa props yang kami gunakan dalam filem ini adalah props kepala mangsa tu. Dan sehingga satu hari itu, bila hari penggambaran, saya terperanjat sebab dia orang letak props tu semua di dalam tandas. Dan kepala Adlin memang nampak 100% tu macam kepala Adlin. Saya sendiri terperanjat. Dalam semua pelakon yang ada, siapakah yang membawa watak yang paling bagus? Definitely Umi Aida lah. Umi Aida. So memang kata ni lakonan mantap lah. Bahawa kamu, Diana binti Dahlan, telah melakukan pembunuhan dengan niat, kamu mengaku bersalah atau tidak? Saya mengaku tidak bersalah. Apa pesanan kepada penonton-penonton di luar sana yang belum menonton cerita Dukun? Okey, kepada semua yang belum menonton Dukun, cepat-cepatlah pergi beli tiket dan nilai sendiri. Orang kita takut sangat dengan apa yang mereka tak tahu. Apa yang mereka paling takutkan adalah seorang wanita cerita. Dengan ini, kamu dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Jadi apa pesanan kepada yang belum menonton cerita Dukun? Pesanan, korang kena support filem Malaysia. So kena bagi support 100% dah. So far okey dah. Orang kita takut sangat dengan apa yang mereka tak tahu. Apa yang mereka paling takutkan adalah seorang. Jadi kita orang dah dapat melihat cerita Dukun tadi. So daripada 1-10, saya bagi 9. Lakonan mantap Umi Aida, sangat bagus. Begitu juga pelakon yang lain. Jadi jangan lupa saksikan Dukun di bawah kami yang berdekatan. Bye bye. Hari ini kamu dijatuhkan hukuman gantung sampai mati.